Namanya ujian itu bukan cuma musibah saja. Makanya tadi saya sebutkan di awal pengajian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kami uji kalian dengan kebaikan. Keburukan maksudnya apa? Seperti disempitkan harta, seperti sakit ya ini contoh keburukan seperti dizolimi oleh orang ini ujian keburukan namun di sana juga ada ujian kebaikan Allah sebutkan fitnah fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian ujian kebaikan contoh diberi harta yang banyak contoh diberikan kesehatan tubuh yang bugar contoh diberikan jabatan ini semua adalah ujian ya sebagaimana kita bersabar menghadapi ujian yang ini kita juga harus bersyukur menghadapi ujian kenikmatan, ya. Jadi dua-duanya merupakan ujian, ujian kesabaran, ujian kesusahan dan ujian kesenangan, ya. Tapi tentunya memang kalau kita disuruh milih, kita lebih milih diuji dengan apa? Kekayaan atau dengan kemiskinan? Disuruh milih apa? Uji, uji dengan ke 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 kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan, ya. itu sudah otomatis ya. Senang jadi jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur? kaya bersyukur ya itu sih maunya kita tapi <laughs> pinginnya kaya seperti Nabi Sulaiman ya. kaya nanti mati masuk surga Nabi Sulaiman enak kaya raya raja istri banyak <laughs> mati masuk apa surga namun sering tidak demikian ya tidak sesuai dengan keinginan kita tapi intinya ini sedang berbicara tentang sabar tatkala terkena musibah yang tidak kita sukai ingatlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Seorang semakin beriman, semakin tinggi ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi, semakin diterpa oleh angin. Oleh kerana orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semakin beriman. Kata Nabi SAW. Asyadun nasi balaan al -ambiyak. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Summa al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkatan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh waktu diuji, Allah tambah lagi ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Tatkala diuji imannya lemah, Allah turunkan level ujiannya.